学。Halo guys, salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya Randy Jenas dalam YouTuber Pemula. Yo 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 yo. Oke, kali ini saya seperti biasa kembali akan membahas dan mereview sebuah film yang akan rilis di tahun 2019. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, share kemana-mana, ke teman kalian, ke keluarga kalian, kemanapun juga kalian share. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, tombol merah yang ada di bawah, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi terbaru dari saya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita saksikan cuplikan trailer film tersebut. Film apakah itu? Mari kita saksikan sama-sama. Kali ini kita akan membahas mengenai film Fast to Furious yang versi film Hobbs and Shaw. Film ini direncanakan akan rilis pada awal Agustus. Tapi untuk di Indonesia sendiri, film ini belum ditahu kapan rencananya akan tayang perdana. Nah, untuk pemeran dalam Hobbs and Shaw ini akan diperankan oleh The Rock dan Jason Statham. Siapa yang tidak kenal dua bintang laga tersebut yang sudah mendunia.